الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم يا عظيم يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita dipertemukan lagi. Jadi saya ganti Ustaz Kamal Ash'ari yang tak hadir. Tak tahulah Allah alam apa sebabnya, tapi tak dapat hadir lah pada hari ini, malam ni. InsyaAllah kita sambung kisah mengenai kewafatan Rasulullah SAW. Bagi dua hadis daripada kisah ini, insyaAllah. Yang mana kita dah dalam bulan Ramadan dulu dah bincang hadis yang panjang mengenai kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda tidak dapat solat ataupun baginda tidak dapat jadi imam selama lebih kurang 18 waktu. Digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lebih pada seminggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak dapat jadi imam lebih daripada seminggu. Baginda sakit lebih pada seminggu, yang Sayyidina Abu Bakar jadi imam ada beberapa waktu Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Saya dah cerita dulu. Jadi hadis yang seterusnya mengenai kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisanadin muttasil ila masyayikhina wa ila al-imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala haddathana نصر بن علي حدثنا عبد الله بن الزبير حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت قالت فاطمة وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك أحداً الموافاة يوم القيامة. Yang mafhumnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu melaporkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit tenat, maka Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha telah mengucapkan, aduhai betapa deritanya bapaku. Dia sedihlah, katalah kesiannya ke ayah. Itulah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, masa lepas daripada hari ini, bapamu tidak akan lagi menanggung sebarang penderitaan. Jadi, aduhai betapa deritanya bapaku. Lalu Nabi kata, selepas daripada hari ini, tidak ada lagi penderitaan buat bapamu. Sayukia, hari ini telah datang sesuatu atas bapamu yang tidak ada siapapun boleh lari daripadanya, yaitu al-maut, sehinggalah hari kiamat. Jadi hadis ini salah satu, orang kata apa, ini salah satu matan. Ya, ada matan yang lain yang dia kata wa karba abata. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin kita boleh jumpa hadis tu. Sayyidatina Fatimah kata, aduhai betapa deritanya bapaku. Dan kat sini wa karbah ni mana penderitaan. Aduhai penderitaan. Tapi dalam riwayat yang lain menyebutkan wa karba abatah, aduhai penderitaan bapaku. Sebab tu dia sebut waw ni. Waw dia boleh jadi waw ataf. Waw penyambung ayat pun boleh, waw qasam pun boleh, waw sebagai sumpah kan.
wa sumpah oleh wal asri itu wa itu sebagai demi, makna sumpah kan. Dan wa juga boleh jadi wa wa apa menunjukkan kesedihan, kesedihan maknanya aduhai, maknanya aduhai, macam seorang ibu yang kehilangan anak dia, dia panggil anak dia kan. Wa Muhammad, dia cari Muhammad, mana Muhammad. Wa Muhammad, wa Muhammad, aduhai Muhammad, aduhai Muhammad, kat mana Muhammad kan. Ungkapan aduhai selaku meluahkan perasaan sedih serta duka di sini bermaksud Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menyatakan kesedihan. Dalam hadis-hadis yang kita pernah temui ataupun mungkin kita pernah dengar, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah apa, Nabi so bisik pada dia kan, bisik kemudian dia menangis kan, dan Nabi bisik sekali lagi, dia pun ketawa balik kan. Iaitu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam bisik yang pertama bagi tahu wahai Fatimah, ayah nak meninggal lah, maknanya tak lama dah lah kan, tak lama lagi, sedikit masa lagi aku akan meninggal, aku akan wafat. Maka sedih nangis Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, kemudian Nabi sallallahu tarik lagi dia dan bisik sekali lagi, bagi tahu wahai Fatimah, selepas aku wafat kamu akan mengiringiku, selepas aku meninggal kamu pula akan meninggal kan. Jadi dia pun senyum suka kan, sebab apa, sebab dia sayang sangat dekat ayahnya, dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang setelah kewafatan Rasulullah dikatakan lebih kurang 3 bulan selepas tu, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pun meninggal dunia. Selepas Nabi wafat tu, dia dah orang kata apa, tu orang panggil penangan cinta tu kan, kasih sayang yang amat mendalam kan, dia sayang sangat kan. Kita pun ada setengah manusia tu yang Allah kurnia dalam macam tu kan, dia sayang sangat dekat ayah dia, dia sayang sangat dekat mak dia. Lepas mak dia meninggal atau ayah dia meninggal, dia tak boleh duduk kan, lama lepas tu kan baru dia boleh stabil balik kan. Sebab itulah Islam tu dia sunat dengan ucap takziah tu kan. Ucap takziah tu bukan ucap macam kita ucap tahniah bukan kan. Takziah ni maknanya kita sabarkan dia kan, sabarlah macam mana kan, kita bagi semangat kepada dia untuk teruskan hidup kan. Sebab ada orang jenis memang dia makan dalam perasaan dia tu, dia tak tahan kan. Ada orang dia boleh tahan, tangguh. Tapi ada jenis orang ni, dia memang orang yang kuat. Dia punya panggil, orang Arab panggil domir dia, perasaan dia amat kuat kan? Perasaan dia amat kuat. Bila ayah dia atau ibu dia atau orang yang dia kasihi meninggal, maka dia jadi tak keruan, jadi tak keruan dan sebagainya. Kenapa? Kerana penangan tadi, kasih sayang tadi kan? Begitulah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha kan? Selepas pada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun jadi orang kata apa, bersedih kan, bersedih kan. Lalu orang kata apa, akhirnya meninggal dunia tak lama selepas itu. Dan sebab itulah antaranya diketahui Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila wafat Nabi tak sempat kan nak apa, nak bai'ah Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan Sayyidina 6 bulan selepas itu baru dia bai'ah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kerana ni lah penanggungan tadi yang dia duduk menanggung sedih. Dah Rasulullah wafat, tengok isteri dia Sayyidatina Fatimah mula kesedihan dan sebagainya, maka dia pun berada dalam keadaan tersebut kan. Tak lama lepas tu isteri dia pula meninggal, isteri dia pula meninggal, Sayyidatina Fatimah meninggal tak lama lepas tu. Jadi nak pulih balik tu mengambil masa, mengambil masa. Setelah lama selepas tu barulah dia datang bai'ah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kan. Jadi begitu kan, bukan kata kita orang biasa ni yang sedih yang ni. Tengok kan, orang yang seperti ini pun sahabat Nabi, anak kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sedih kan. Dan Nabi sendiri pun sedih, sedih kan, sedih bila Sayyidina Ibrahim anak Nabi kecil, mati kecil kan,
Nabi pegang dan menitiskan air mata, terisak-isak Nabi. Maka sahabat tanya, apa ini ya Rasulullah? Apa ni? Kan? Nabi kan larang kami jangan menangis depan mayat. Kan? Nabi kata semuanya ini, tangisan sebegini adalah rahmat ataupun kasih sayang yang Allah campakkan dalam hati-hati hambanya. Kan? Ini bukan tangisan meraung, putus asa pada rahmat Allah, marah pada Allah, tidak. Ini tangisan jadi tangisan biasa. Maknanya memang normal lah. Dan orang yang dikasihi meninggal, kita menitiskan air mata, menangis, itu adalah normal. Ya. Maknanya itu adalah kasih sayang yang Allah campakkan, dan tangisan yang seperti itu boleh. Maknanya Nabi menangis itu pun sebagai satu, orang kata apa? Satu tanda aras bagaimana nak menangis ketika menerima kematian orang yang disayangi. Begitu. Jadi Sayyidatina Fatimah pun dia menangis. Karena Sayyidatina Fatimah ni anak yang paling Nabi kasih lah. Sebab apa? Dia yang paling rapat dengan Nabi. Anak yang paling-paling wongsu dan juga paling rapat dengan Nabi. Ya. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kan. Dan apa? Dia kahwin pun dengan orang yang rapat dengan Nabi. Dia duduk pun rapat dengan Nabi. Maka dia banyak masa dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia banyak nangis menenangkan kesakitan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu selepas badan ini tak ada penderitaan dah. Tengok ni orang beriman. Bagaimana Nabi beritahu kan. Sayyidatina Fatimah kata lah deritanya bapak aku. Nabi kata lepas ni tak ada dah derita. Lepas ni happy lah. Sebab apa? Sebab memang hidup dalam penderitaan. Nabi SAW hidup dalam bahasa Arab panggil Al-Mu'anah. Al-Mu'anah ni dalam penanggungan. Sentiasa duk tanggung. Tanggung apa? Tanggung penderitaan, tanggung apa? Tanggung jawab dia, tanggung amanah yang Allah SWT bagi. Ya. Tengok bagaimana waktu Nabi tu. Orang yang paling sibuk kat dunia ni Nabi lah. Paling sibuk. Paling sibuk. Sehingga Nabi, bila Nabi tidur malam, Sayyidatina Aisyah tengok Nabi lah. Lena. Pejam mata. Sayyidatina Aisyah kata, Alhamdulillah Nabi dah tidur lah. Terus Nabi kata, sungguhnya mata aku tidur, tapi hati aku tak tidur. Hati ni duk fikir, ni duk fikir. Macam mana ni kan, esok kan, esok dan juga macam mana umat manusia yang belum masuk dalam agama Islam ni, macam mana nak selamatkan mereka pada neraka, nak bawa kalimah la ilaha illallah ni sebar pada mereka, bagi depa ni dapat semua ucap la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman pada Allah, selamat pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, haddatsana Abu al-Khattab زياد بن يحيى البصري ونص بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة فقالت له عائشة فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang ditinggal, yakni yang meninggal dua orang anak kecilnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, dalam syurga. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, bagaimana dengan mereka yang meninggal hanya satu orang sahaja anaknya? Baginda bersabda, mereka yang meninggal hanya satu orang anaknya juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Aisyah bertanya lagi, bagaimana pula mereka yang dari umatmu yang tidak meninggal seorang pun daripada anak mereka? Baginda bersabda, aku adalah milik mereka di akhirat kerana kehilanganku adalah musibah yang lebih berat
daripada kehilangan keluarga dan anak sendiri. Ini hadis orang kata apa? Kegembiraan untuk umat ni. Ya. Sebab tu orang yang Nabi kata man kana lahu faraton. Faraton ni macam mana macam pelaburan lah. Dua farat ni, siapa yang ada dua pelaburan? Dua pelaburan ni ialah dua orang anak yang mati kecil, yang mati sebelum sebelum akil baligh. Ada yang mengatakan yang mati sebelum bapa dia mati, sebelum ibu dia mati, yang meninggal awal, terutamanya anak yang masih kecil. Sesiapa yang meninggal dua anak kecilnya, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam syurga disebabkan dua anak kecil. Itu ni keistimewaan untuk orang perempuan, untuk orang perempuan yang gugur ke, yang anak sakit komplikasi ke apa ke, meninggal, sebelum dia meninggal maka dua anak ini akan menjadi sebab untuk dia masuk syurga, akan tarik tangan dia, pimpin tangan dia masuk ke dalam syurga. Dan maka saya kata nak Aisyah ni orang yang bijak, yang bijak. Tanya kalau seorang macam mana Rasulullah boleh tak masuk syurga kalau seorang yang meninggal, seorang yang anak meninggal, maka Rasulullah kata, dan seorang pun kalau meninggal seorang pun anak kecilnya, maka jadi sebab dia untuk masuk ke dalam syurga juga, akan pimpin tangan dia masuk syurga juga. Ya muwaffaqah, wahai yang muwaffaqah ni apa? Yang muwaffaqah orang yang yang kamceng lah, yang ngam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatina Aisyah lagi, kalau tak ada anak, bukan kata tak ada anak meninggal, tak ada anak langsung macam mana, samalah hukumnya. Maknanya orang yang ada anak tapi dia meninggal dulu daripada anak dia, ataupun tidak ada anak yang meninggal kecil, ataupun orang yang berkahwin tidak ada anak, macam mana pula Rasulullah boleh tak dapat ganjaran yang sebegini? Siapa nak jadi, nak jadi dia punya farad, dia punya pelaburan dia apa? Kalau dua orang mati, dua pelaburan dia dah sampai, duk tunggu dia nak masuk syurga. Kalau seorang anak mati dulu, mati kecil, maka satu pelaburan dia sedang tunggu dia. Kalau orang yang tidak ada anak mati, yang mati kecil, ataupun yang tidak anak, ada anak langsung yang mandul, maka Nabi kata wa ana fa ana faratullah, maka akulah pelaburan tu. Jadi umat Nabi SAW yang tidak ada anak meninggal sewaktu kecil, ataupun yang tak dapat anak langsung sehingga ketua meninggal tidak ada waris, maka Nabi kata fa ana faratullah, maka akulah menjadi pelaburan untuk dia, aku yang akan pimpin tangan dia masuk dalam syurga. Ini keistimewaan, kelebihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan, tinggalkan untuk kita umat baginda ni. Maknanya kita jangan rasa sedih lah. Kadang-kadang ada orang memang Allah SWT tentang macam tu kan, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wallati lam tamut fi manamiha, Allah SWT mengetahui apa yang dihamilkan oleh seorang perempuan. Dan juga ada perempuan yang Allah SWT jadikan dia ni dia tidak dapat hamil. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, Allah Ta'ala wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, dan Allah SWT jadikan sesiapa yang dikehendakinya mandul, 'aqim. Maknanya 'aqim ni penyakit yang Allah bagi, kadang-kadang dari asal azali ataupun bersebab, jadi apapun keadaan kita, ada anak, tidak ada anak, ada anak satu bonus kelebihan, tidak ada anak juga ada kelebihannya. Nabi SAW sendiri yang akan bawa, akan pimpin orang ini masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana musibah juga, dia tak dapat anak, itu ujian untuk dia. Bukan senang kan? Bukan senang tu tak, tak dapat anak ni bukan senang, satu tekanan kan? Kita mungkin tahu ada saudara mara kita atau orang terdekat kita yang kahwin dah lama tak dapat anak kan? Ini orang tanya kan, raya-raya, pergi raya mana-mana, orang tanya. Orang tanya tu melawak, tapi bagi orang yang menghadapi benda tu, ia satu sebagai satu tamparan untuk dia. Sebab apa? Benda tu ujian. Benda tu ujian, bukan tak mau, bukan tak usaha, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak kurniakan nak buat macam mana kan.
Jadi Rasulullah SAW beritahu, yang tidak ada anak ataupun yang ada anak tetapi tidak ada anak yang kematian sewaktu kecil, yang meninggal sewaktu kecil, fa ana faratullah, fa ana faratul li ummati namita, maka akulah menjadi pelaburan untuk umatku. La yusabu bimithli, tidak ada yang lebih baik pelaburannya lebih daripada aku. Maksudnya tak ada lah kan, anak ke isteri ke yang meninggal disebabkan meninggal dahulu daripada dia kan, walaupun jadi pelaburan, tapi sebenarnya pelaburan yang paling besar ialah apabila Rasulullah SAW wafat. Kenapa? Itulah musibah yang paling besar, yang paling berat, yang menimpa umat ini, melebihi daripada kehilangan ibu bapa, kehilangan saudara mara, sahabat, isteri, serta anak-anak dan orang yang dikasihi. Kenapa? Karena Nabi SAW itulah yang paling berharga sebenarnya dalam kehidupan kita. Hakikatnya ia mengatasi kehilangan semua manusia sekalipun dan tidak setara dengan suatu apapun. Sebuah hadis menyebutkan bahawa barang siapa yang ditimpa musibah, hendaklah dia tenangkan hatinya dengan memikirkan bahawa musibahnya itu kecil dan tidak setara dengan kehilangan saya. Itu Nabi kita. Siapa yang ditimpa musibah apapun kan, tengok MH17 ya, ada jemaah kita pun ya, kehilangan satu family hilang, meninggal satu family ya, ataupun orang accident, balik raya accident ya, satu family meninggal, tinggal seorang, tinggal mak aja ya, anak suami semua meninggal ya, bagaimana dia nak menanggung kehilangan. Tapi Nabi SAW pesan, apapun musibah yang menimpa kamu, tenangkanlah hatimu, kerana apa? Tidak ada musibah yang lebih besar melebihi kewafatanku. Karena kewafatan Nabi SAW itu adalah musibah yang paling besar untuk umat ini. Ya. Yang dah berlaku sekarang ini sebab apa? Sebab Nabi tak ada. Ya. Yang kita ni, bukan yang kita, yang sahabat Nabi. Selepas Nabi wafat itu mula selesai faham. Dan berlaku selepas pada itu, beberapa tahun selepas itu berlaku peperangan antara sahabat. Berlaku perselisihan faham. Ya. Sampai sekarang. Ya. Perselisihan faham ni disebabkan oleh kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi ada, settle lah. Senang. Ya, sebab apa semua? Apa masalah? Tanya Nabi. Nabi putuskan. Sahabat masa ada, masa Nabi masa hidup, senang. Apa masalah? Tanya Nabi. Nabi putuskan, okey, settle. Tak ada masalah. Ya. Tapi bila wafat saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berlakulah perselisihan. Ya. Perselisihan yang sehingga ada yang terbunuh dan sebagainya. Dan kita sekarang ni lagi teruk, lagi parah lah, sebab lagi jauh dan lagi macam-macam ya, macam-macam keadaan kita, macam-macam pemikiran kita, hala tuju kita macam-macam. Lagilah kita ni berselisih ya. Kesabaran tertinggi telah tanggung semasa kewafatan Rasulullah SAW. Justru lain-lain musibah adalah ringan. Maksudnya sahabat tu dia tanggung, dia tanggung kewafatan Rasulullah SAW tu dengan bersungguh-sungguh. Dan maka kita pun kena ada perasaan bahawa kehilangan kewafatan Rasulullah SAW tu ada satu musibah bagi kita. Bab majaa fi mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan harta pusaka Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah wafat, kita dah baca hadis mengenai bagaimana pengurusan jenazah ataupun jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dulu kan. Jadi masuk pula harta pusaka Rasulullah, tengok Nabi tinggal apa kan. Haddatsana Ahmad bin Munia, haddatsana Husain bin Muhammad, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr bin Al-Harith akhi Juwairiyah lahu suhbah qal ma taraka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa silahahu وَبَغْلَتَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَهُ. Yang mafhumnya daripada Amr bin Harith radhiyallahu anhu, abang kepada Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anhu radhiyallahu anha wa ardaha, berkata bahawa tidak meninggalkan sesuatu pun oleh Rasulullah SAW setelah kewafatan baginda
melainkan cuma alat senjata dan juga seekor bagol tunggangan dan sedikit tanah yang baginda telah isytiharkan sebagai sedekah. Maknanya tak ada apalah. Tak ada apa. Kan? Maknanya Nabi tinggalkan tiga itu disebutlah hadis. Tapi sebenarnya Nabi tinggal dua dia, harta yang berharga. Tak termasuk baju, pakaian baginda yang kecil-kecil itu. Mereka tak masukkan dalam hadis lah. Yang berharga ialah senjata dengan bagol. Dua itu ya. Adapun tanah memang ada tanah. Tapi sebenarnya sebelum Nabi wafat, Nabi dah isytiharkan tanah ni sebagai sedekah. Sedekah. Maknanya bukan hak Nabi lah. Hak umat Islam semuanya. Kan? Jadi yang berharga cuma dua. Senjata Nabi dan juga seekor bagol tunggangan Rasulullah SAW. Dan dikatakan bagol tunggangan Rasulullah ni selepas Nabi wafat pun dia pun jadi miring juga. Jadi tak keruan. Kan? Sedih dia sedih. Tengok bagol pun sedih. Kita tak sedih. Relax. Kan? Bagol ni lepas Rasulullah wafat, dia dah jadi tak keruan. Dia pergi rata-rata jadi kurus. Jadi kan? Tapi sahabat masih bagi makan, masih jaga. Kerana ni harta Rasulullah SAW. Tapi dia jadi tak keruan. Dah kerana kasih dia pada Rasulullah SAW. Bagol pun tahu kasih pada Rasulullah. Ini manusia tak tahu nak kasih pada Rasulullah. Orang nak selawat-selawat dia marah. Apa selawat-selawat? Marah pula. Bagol pun kasih pada Rasulullah. Jadi bab ni dia kata pengarang telah menyusun 70 hadis dalam bab ni. Ada 70 hadis mengenai pusaka Rasulullah SAW. Kerana utama hadis-hadis ini ialah segala harta Rasulullah SAW adalah sedekah. Segala harta Nabi. Sebenarnya Nabi tidak ada tinggal satu benda pun. Miras Rasulullah tu dia tak boleh. Anak-anak dia, keturunan Nabi dia tak boleh menerima harta pusaka. Dan juga tak boleh terima sedekah. Nanti kita tengok macam mana nak layan ahli ataupun ahli keluarga Rasulullah SAW. Dan tidak ada apa yang boleh diwarisi oleh kaum kerabat baginda. Justeru ulama telah sepakat atas hal ini. Ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah juga tidak membantahnya. Cuma terdapat perbezaan. Apakah ia hanya khusus bagi Rasulullah ataupun melibatkan semua para anbiya? Apakah Nabi seorang saja yang tidak mewariskan harta pusaka ataupun semua Nabi-Nabi tidak mewariskan harta pusaka? Jadi kebanyakan ulama mengatakan kesemua Nabi-Nabi alaihissalam tidak ada siapa pun yang mempunyai harta pusaka. Semua Nabi-Nabi wafat dalam keadaan tidak ada harta pusaka. Nabi Sulaiman pun. Nabi Daud pun. Semua Nabi-Nabi alaihissalam wafat dalam keadaan tidak ada harta pusaka yang ditinggalkan untuk anak cucu mereka. Para ulama telah memberi beberapa sebab yang tidak syak. Terdapat banyak lagi sebab-sebabnya. Dia kata ada beberapa sebab. Kita boleh fikir sendiri kot, kan? Ataupun saya sebutkan sinilah. Sebahagian darinya dicatat dengan ringkas. Yang pertama, para Nabi alaihissalam masih hidup dalam pusara mereka, maka milik mereka itu kekal. Dan lantaran itu Al-Quran melarang isteri-isteri baginda berkahwin lain. Kata yang pertama, Nabi-Nabi ini hidup. Kan? Dalam Quran sebut, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang mati syahid di jalan Allah itu sebagai mati, bahkan mereka itu hidup dalam kubur mereka. Diberikan rezeki oleh Allah. Itu orang mati syahid. Jadi Nabi ini siapa Nabi? Nabi itu dikatakan oleh Syekh dia Abu Syuhada, bapa kepada segala orang mati syahid. Sebab kalau Nabi tak bawa syariat, macam mana mereka ni nak mati syahid? Macam mana mereka nak beragama dan macam mana mereka nak berjuang jalan Allah dan macam mana mereka nak mati syahid? Nabi lah yang paling layak sekali. Karena dalam Al-Quran pun sebutkan فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Yang pertama sekali paling tinggi minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Empat peringkat kan. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, orang yang soleh, mereka ni digolongkan dalam empat golongan. Satu daripada empat. Kan? Yang pertama, mereka digolongkan ataupun dikumpulkan bersama empat golongan. Siapa?
An-Nabi, yang paling tinggi Nabi-Nabi. Ya. Yang kedua Siddiqin, orang yang macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang membenarkan Nabi-Nabi, bersungguh-sungguh beramal dengan apa yang bawa oleh Nabi-Nabi. Kemudian wasyuhada, selepas itu orang yang mati syahid, berjuang, memperjuangkan agama ataupun memperjuangkan syariat Nabi. Dan yang keempat salihin, orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang dikira baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi martabat syuhada dak nombor apa? Dak nombor 3. Quran sebut siapa? Quran sebut tadi jangan sangka orang mati syahid. Kan? Jadi orang mati syahid hidup dalam kubur mereka apatah lagi siddiqin, apatah lagi nabiin. Nabi-nabi hidup. Buktinya apa? Kan? Buktinya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Isra Mikraj, Nabi boleh sembahyang dengan nabi-nabi terdahulu. Kan? Jadi apa ni ustaz? Ustaz cerita bahawa mati-matilah kan. Kan? Mati ni apa? Mati. Mati ni ialah perpindahan daripada alam dunia kepada alam barzah. Kiamat tu apa? Kiamat tu perpindahan daripada alam barzah kepada alam akhirat. Kan? Jadi mati tu dia transit. Transit. Kan? Sebab tu nabi-nabi ni dia hidup. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mikraj, kita tahu dia jumpa secara live. Kan? Secara live dengan Nabi Adam, secara live dengan Nabi Musa, secara live dengan Nabi Ibrahim. Nabi-nabi ni jumpa secara live. Dia semayang dekat Baitul Maqdis. Kita tahu cerita Nabi semayang solat jadi imam kepada nabi-nabi. Yes. Takkan jadi imam pada roh, kan? Jadi imam pada roh kita pun boleh. Kan? Pada jin kita pun boleh. Nabi jadi imam kepada nabi-nabi yang hakikat, kan? Jadi Nabi-Nabi alaihi wasallam hidup di dalam kubur mereka. Itu yang pertama sekali. Ini sebenarnya akidah kita sejak zaman-zaman. Timbul kebelakangan ni orang tanya, kan? Orang tanya kan, betul kan jumpa Nabi? Kan? Orang tanya. Kan? Sebab tu ulama kata kita ni ada dua benda yang masih kekal kita boleh buat. Kita boleh dengan Nabi SAW. Pertama mimpi jumpa Nabi. Yang kedua berjumpa dengan Nabi betul. Secara live boleh buat. Ini yang dipanggil yang qazah. Dulu kita tahu kan Al-Arqam kan, Abu Ya Asy'ari tu kan, dia kata aku jumpa dengan Nabi secara yang qazah. Orang kata sesat ha? Nabi dah wafat. Tapi bab tu sebenarnya bab tu masih boleh dibincangkan. Ulama masih bincangkan yang qazah ni boleh tak kita jumpa Nabi dengan yang qazah kan, secara live. Memang kalau kita tengok sejarah segi dalil, dalil Nabi SAW sebut man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqazah. Siapa yang berjumpa denganku di dalam tidur, dalam mimpi, maka dia akan berjumpa dengan aku secara live, yaqazah. Yaqazah ni secara live di dunia. Jadi orang yang tak setuju, dia kata yaqazah ni di akhirat. Kan? Kita jumpa dengan Nabi live di akhirat. Siapa yang nampak mimpi jumpa Nabi kat dunia ni, maka dia akan jumpa Nabi di akhirat. Jumpa dengan Nabi di akhirat, siapa-siapa pun jumpa. Yeah. Kita semua pun boleh jumpa, boleh tengok Nabi SAW. Sama ada jumpa dekat dengan jumpa jauh. Yeah. Tapi kat sini dia beritahu, Nabi SAW nak beritahu, ini syekh dia dalam mensyarahkan hadis Imam Bukhari dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Dulu dia ada cerita. Saya tanya sendiri, lalu dia marah balik. Dia marah saya. Macam mana hang boleh tak percaya kata. Ya, memang kita boleh jumpa Nabi SAW secara yaqazah. Ini benda ni orang Kota Kemuning ni. Tutup je kamera tu. Kan? Tak kira saya bawa orang main tanya saya pula. Kan? Jadi siapa yang pernah jumpa Nabi dalam mimpi, maka kemungkinan untuk jumpa Nabi secara live tu boleh. Tapi kalau tak mimpi dulu, takkan dapat secara live. Kan? Jadi itu dia punya tertib. Nabi sendiri kata, siapa yang melihat aku dalam tidur, maka dia akan melihat aku secara live, secara yaqazah. Kan? Allah alam syamana. Tapi dalam hadis-hadis pun, dalam sirah sahabat pun, memang mereka pernah tengok Nabi secara live. Kan? Contohnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia bercermin, bila dia cermin dia duk ikat serban dia. Duk ikat serban dia. Ini hadis yang memang masyhur. Kan? Dia duk
Ha, cermin dia ikat serban dia. Dia tak nampak muka dia, dia nampak muka Nabi dalam tu. Ha, yang dalam cermin tu bukan muka dia, muka Nabi. Dia duduk balut serban dia, muka Nabi kat situ. Jadi dia tengok secara live, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kisah-kisah para sahabat ha, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara live. Ha, jadi ini benda yang kata ilmu yang dah jauh, kan, orang Islam Allah Ta'ala, kan. Sekarang pun orang tikai lah, orang tikai. Mimpi jumpa Nabi, alah mimpi, mimpi, kan, mainan tidur. Orang dah tak percaya. Nabi SAW kata, tidak ada lagi wahyu yang melainkan mubasyirah. Wahyu dah betul lah, kan. Untuk orang beriman ni tak ada lah, mubasyirah je lah. Mubasyirah ni ialah mimpi, mimpi-mimpi yang baik itu adalah mubasyirah. Sebab itulah orang-orang soleh tu, mimpi-mimpi orang soleh tu kadang-kadang benda yang baik, kan, benda yang boleh boleh kita pakai lah, bukan sebagai sebagai hukum yang qat'i, tetapi sebagai petunjuk, kan, sebagai petunjuk. Itu yang pertama tadi, bab para anbiya masih hidup dalam pusara mereka, kan. Sebab itulah sehingga Nabi, selepas Nabi wafat pun, kan, tak boleh buat bising di Masjid Nabawi. Zainal Umar, kan, malah orang yang buat bising bergaduh dalam Masjid Nabawi kerana apa? Tak hormat pada Nabi. Kerana ayat ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Wahai orang beriman, jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Ha, melebihi suara Nabi. Jangan buat bising dekat Nabi lah. Ha, jangan buat bising dekat Nabi itu bukan semasa Nabi hidup saja. Nabi dah wafat pun tak boleh buat bising. Kan? Ha, pergi Masjid Nabawi sekarang pun tak boleh buat bising. Kan? Baca Quran slow-slow. Kan, orang Melayu suka baca Quran kuat-kuat, kan, baca slow-slow ya. Kan? Yang kedua, sebab Nabi-Nabi alaihissalam tidak mewariskan harta pusaka. Yang keduanya, tidak ada Nabi yang memiliki sesuatu semasa hayat mereka. Mereka menggunakan atau berbelanja selaku penjaga sahaja. Harta yang ada Nabi Sulaiman ke siapa pun yang kaya-kaya tu, harta tu bukan harta mereka sebenarnya. Nampak yang duduk pada mereka, tetapi mereka guna harta tadi untuk fi sabilillah. Ini juga lazim di kalangan para sufi. Ahlu sufi, seorang ahlu sufi tidak memiliki apa-apa. Ini bukan bermakna mereka tidak memiliki sesuatu mengikut syariat, tetapi mereka menganggap semua itu bukan hak mereka. Nah, jadi ini orang yang tasawuf tinggi lah. Macam kita ni, tasawuf kita tak berapa tinggi lagi. Mereka tu dapat harta belanja, dapat harta belanja. Dia anggap bahawa harta yang sampai pada dia tu hanyalah orang kata apa, tempat transit ya. Dia kena selesaikan. Allah bagi amanah untuk dia selesaikan harta tersebut. Jadi Nabi-Nabi alaihissalam pun begitu. Nabi SAW sendiri pun begitu, kan. Tugas dia ialah untuk bagi harta-harta ni kepada umatnya ataupun kepada orang-orang di bawah tanggungan baginda. Segala di dunia ini, yang ketiga, segala di dunia ini milik Allah dan Rasulullah sebagai khalifah di bumi sekadar penjaga. Sama juga lah, segala-gala apa yang ada kat bumi ini adalah milik Allah. Tetapi Rasulullah itu sebagai khalifah, penjaga aja, yang bukan hak baginda. Yang keempat, jika harta seorang Nabi diakih di kalangan para warisnya, kemungkinan ada waris yang rakus harta itu dan ini akan merendahkan Nabi berkenaan Nabi berkenaan atau menjadi kebiasaannya, dan semua ini mengaitkan maruah mereka. Kalau Nabi mewariskan sesuatu, maka tiba-tiba Pak Harta ni tengok dia kata, Pak Harta ni anak Nabi pun boleh bergaduh. Maknanya begitulah. Kalau Pak Harta pusaka ni anak Nabi pun boleh bergaduh, apatah lagi anak kita. Apatah lagi anak kita. Dan maknanya dia kata, takut-takut bila Nabi mewariskan meninggalkan harta pusaka, anak-anak dia bergaduh. Gaduh harta pusaka tu, maka menyebabkan orang merendah-rendahkan Nabi tersebut. Apa Nabi? Apa? Anak dia nak bergaduh, kan? Ha, bukan Nabi, Tok Imam pun. Anak Tok Imam bergaduh, kan? Tok Imam ni apalah, tak bagi siap-siap harta pusaka. Anak dia bergaduh, tetap golok, kan? Selepas dia mati, kan? Ha, jadi merendah menyebabkan jadi mengaitkan maruah. Yang kelima, manusia akan curiga dengan seseorang mengaku Nabi, yakni pengakuannya kerana ingin mengumpul harta kekayaan dan mewariskan kepada keluarganya agar mereka hidup mewah. Kalau Nabi mewariskan sesuatu, kan, tinggal harta pusaka banyak air, orang pula akan curiga pula. Ay, kat mana Nabi ni?
betul kan ni sampai ke agama, eh? Betul kan sampai ke agama ni, bila dia mati banyak harta pula dapat ke anak-anak dia, betul kan ikhlas kerana Allah, kan? Dan dalam Quran memang sebut in ajriya illa ala Allah, aku tak ambil upah, aku tak ambil upah, upah aku daripada Allah, kan? Itu Nabi-Nabi alaihi wasallam takut-takut menjadi fitnah. Yang keenam, agar kesucian jiwa dan rohani seorang Nabi terpelihara daripada sebarang najis dan kotoran harta. Nak jaga kesucian jiwa seorang Nabi alaihi salam, Allah SWT tak bagi dia mewariskan harta, tak bagi pun simpan harta. Dan harta tu dia kata ada najis, kotoran harta. Yang tujuh, Nabi adalah seumpama bapa kepada seluruh umat, maka seluruh umat mempusakai miliknya. Nabi ini bapa kepada umat. Jadi bila dia tinggalkan sikit dia tak cukup, kan? Maksudnya dia tinggalkan apa yang Allah tinggalkan, Al-Quran dan Sunnah. Maka semua umat dapat harta pusaka Nabi SAW. Sebab tu saya nak Abu Hurairah, dan satu masa dia masuk dalam pasar, orang dah berniaga kan, setumpuk RM1, setumpuk RM2, kan? Dia pun masuk, dia kata apa duk sibuk-sibuk ke sini, dia kata apa tak tahu no, harta pusaka Nabi orang nak bagi dalam masjid, kan? Mereka pun kata, betul tak? Betul, demi Allah, dia kata. Jadi mereka ni yang duduk berniaga-berniaga ni terus pergi, kan? Lari pergi masjid, masuk masjid Nabi, tengok tak ada pun. Ada orang duduk buat mandih zikir kat situ, orang duduk buat mandih ilmu kat sini, kan? Maka mereka pun balik cari Abu Hurairah, kan? Abu Hurairah yang tipu kami, kata apa? Kan? Apa pula aku tipu, betul lah, kan? Hang kata anu depa nak bagi hantar pusaka Nabi. Dia kata apa nampak apa lah masjid Nabi, tak nampak orang nak bagi hantar pusaka. Dia kata mana ada orang nak buat majlis zikir dengan orang majlis ilmu je. Dia kata hantulah hantar pusaka Nabi. Kan? Hantulah hantar pusaka Nabi. Apa tak sibukkan diri duk ambil hantar pusaka Nabi buat apa? Kan duk sibuk diri duk berniaga kat sini. Kan? Jadi itu dia cara ajar dia lah. Perintah-perintah Allah tersirat pelbagai hikmah. Manusia hanya mampu menyingkap sebahagian darinya menurut fahaman mereka yang terbatas. Selain daripada Allah, tidak ada siapa yang tahu hakikat hikmah dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Maksudnya tak ada siapa yang tahu apa hikmah Nabi alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta pusaka. Hadis yang kedua, hadasana Muhammad bin Al-Musanna, hadasana Abdul Walid, hadasana Ahmad bin Salamah an Muhammad bin Umar wa an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at Fatimah ila Abi Bakr radhiyallahu anhuma faqalat man yarisuk qala faqala ahli wa waladi faqalat mali la arisu abi faqala Abu Bakr sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nuris walakinni a'ul ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ul wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidatina Fatimah suatu masa telah menemui Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatina Fatimah ialah anak kepada Rasulullah, datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan bertanya, siapa waris kamu? Dia tanya Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapa yang akan jadi waris kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar jawab, isteri dan anak-anak saya. Maksudnya bila aku mati, isteri dan anak-anakku akan jadi waris, kan? Maka Sayyidatina Fatimah tanya lagi, jadi mengapa saya tidak mewarisi tanah bapak saya? Sebab apa saya tak boleh mewarisi tanah yang bapak saya tinggal tu? Kan? Sayyidatina Fatimah tanya, kan? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kami, yakni para nabi, tidak mewariskan dan tidak diwarisi. Karena kami para nabi tak mewariskan harta pusaka dan kami tidak diwarisi daripada kami sebarang harta pusaka. Tetapi saya, yakni selaku penjaga wakaf, akan terus membiayai mereka yang dibiayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi nafkah kepada mereka yang diberi nafkah oleh Rasulullah SAW. Jadi tanggungjawab khalifah masa itu sebagaimana tanggungjawab Rasulullah. Rasulullah bagi makan kepada anak isteri baginda, maka gitulah khalifah, dia kena buat benda yang sama. Orang pegang jawatan khalifah
dia kena ambil harta daripada Baitul Mal ataupun daripada sedekah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sedekah tu, dia ambil daripada situ dia kena bagi apa nafkah kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak baginda. Kerana itu tanggungjawab. Jadi Sayyidatina Fatimah tu tanyalah kok-koklah harta tu boleh diwarisi oleh Sayyidatina Fatimah. Dia menyangka bahawa Sayyidah Abu Bakar tidak menyerahkan pembahagian tanah harta milik baginda Rasulullah, dan justru beliau bertanya kepada Abu Bakar adakah dia mempunyai waris. Jadi dia tanya tu sebab apa? Nak kepastian. Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab, landahkan syariah. Jika ikut kehendak beliau, hartanya pun mesti dikembalikan kepada Baitul Mal. Dan beliau juga tidak akan meninggalkan apa-apa untuk warisnya. Ya, Sayyidina Abu Bakar kata, kalau ikut aku, sebab Rasulullah SAW buat macam ni, tak tinggalkan sebarang harta zakat, aku pun harta aku pun nak bagi kat Baitul Mal juga. Tak mau tinggal apa-apa kepada anak isteri aku. Tetapi sebab Nabi SAW bersabda bahawa kami, yakni para Nabi, tidak mewariskan harta pusaka, maka sebab itulah aku tidak memberikan harta pusaka tersebut kepada anak isteri Rasulullah SAW. Jadi dia banyak riwayat hadis ni, iaitu nahnu la nuris. Dalam setengah riwayat tersebut hanya kalimah seperti di atas, dan riwayat lain menyebutkan kami para anbiya tidak meninggalkan waris. Hubung dengan ini adalah syarah dalam kitab Mutah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan waris. Telah ditulis, disebutkan oleh 10 riwayat. Ada 10 riwayat mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan waris. Abu Bakhtari. Jadi itu nanti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat gaduhlah. Bukan gaduhlah, mana berselisih faham mengenai wakaf. Jadi harta yang Nabi tinggalkan tu, kan, ataupun Baitul Mal dah ambil balik harta tu, harta sedekah yang Nabi apa tadi, Nabi tinggalkan tanah tadi sebagai sedekah, maka sebahagian padanya itu kena ambil untuk bagi kepada ahli keluarga Rasulullah SAW, dan juga sebahagian pada harta Baitul Mal kena bagi sebagai syaraan hidup kepada isteri dan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datanglah Abdullah, Sayyidina Abbas dan Ali tanya Sayyidina Umar. Dah zaman dah selepas pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gaduh, kan. Gaduh apa hal ni, Abu Umar ni tak bagi kami urus harta. Kan, harta pusaka Nabi bagi kami lah urus, tanah tu bagi kami yang urus. Kan. Maka Sayyidina Umar marahlah, kan. Dia sebab apa, dia kata aku bukan nak urus pun, tapi sebab Abu Bakar dah buat macam ni, dia yang uruskan. Jadi aku bila pegang khalifah, aku kena uruskan sebagaimana dia uruskan. Jadi sekarang ni kalau kamu nak, tak apa, aku bagi pada kamu, wahai Abbas dan Sayyidina Ali, kamu uruslah benda ni. Lepas itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas uruskan, kan. Ada dikatakan dia urus-urus, tak boleh pergi juga. Lah dia kembalikan balik pada khalifah. Ini akan sebutkanlah, sebabkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan waris tadi, kan. Jadi tidak meninggalkan harta pusaka tadi, melainkan sebidang tanah tersebut, kan. Maka diurus, maka timbullah kekeliruan mengatakan bahawa Sayyidina Umar urus dia cara yang salah, kan. Sayyidina Umar itu hebat pun sahabat lagi. Urus salah ni, kan. Kita kalau aku salah, kau ambil apa urus, kan. Apa urus lah, kan. Sebab aku ni bukan aku nak pun. Sebab memang ini tanggungjawab Sayyidina Abu Bakar buat macam ni. Bila aku nak jadi khalifah, aku terpaksa, kan, ikut apa yang jalan yang dia buat. Mereka ni, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ni dah sampai ke tempat tujuan mereka. Kalau aku melencong daripada amalan mereka, aku tak sampai lah nanti. Tak sama lah, tak sampai ke tempat yang mereka telah sampai, kan. Jadi begitulah, kan, kita berhenti dengan ni. Harta pusaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu je sebenarnya harta pusakanya, kan. Harta pusakanya dua tu lah, senjata dan bagal. Bagal yang tidak keruan tadi, kan. Dan juga sebidang tanah telah jadi sedekah pun, telah jadi sedekah pun. InsyaAllah nanti kita tengok bagaimana hukum pula
ahli keluarga Rasulullah SAW ni dia tak boleh terima sedekah. Kan? Ha, sebab sekarang pun orang-orang sayyid ni dia tak boleh terima sedekah. Kan? Ha, ada kawan saya dulu saya nak bagi sedekah. Tak boleh. Kami ni tak boleh terima sedekah. Hai. Hebat kan? Ha, jadi macam mana? Kan? Ha, sebab itulah dia tubuhkan. Dalam pesawat bagi niqabatul asyrah. Niqabah asyrah ni adalah persatuan ahli keluarga Nabi. Mereka ni cari dana, mereka cari mana yang susu galuh mereka ni sampai pada Rasulullah mereka akan biayai. Ya. Begitu juga kita pun, saya rasa ada. Saya tanya juga kawan saya pun ni, apa ni, baik-baik dengan orang ahli baik ni, apa tak ada buat kan ni korban untuk mereka, tak ada buat persatuan kan untuk jaga masalah mereka. Sebab saya tengok ada juga orang keturunan saya ni bukan, kita nampak saya ni hebat-hebat kan, tu yang hebat. Yang miskin-miskin pun ada, yang perlu bantuan, perlu zakat, kan, pun ada. Kan? Apa tak jaga kan mereka ni? Ini tanggungjawab kita, jaga orang-orang sahih-sahih ni. Kan? Ini waris Nabi SAW ni. Anak cucu Nabi. Darah mereka ada darah Nabi. Kan? Kita kena jaga mereka sebagaimana kita jaga Nabi. Bagaimana kita jaga ahli keluarga Nabi. Kan? Mereka kata ada, kami ada buat. Kan? Ada persatuan mereka. Persatuan ahli baik Rasulullah. Jadi wallahualam bagaimana mereka cari dana tu saya pun tak tahu. Kan? Cari dana untuk bantu ahli-ahli keluarga Rasulullah yang kata apa yang kesusahan sebagainya. Karena mereka tak boleh terima sedekah. Maknanya mereka tak boleh terima zakat. Kan? Tak boleh terima zakat. Jadi siapa tanggungjawab? Pemimpin tanggungjawab. Kan? Pemimpin tanggungjawab kena ambil harta pada Baitul Mal, nafkahkan pada mereka. Maknanya bagi syaraan pada mereka. Bukan zakat, nah. Bukan zakat mana harta baitul mal ataupun sumbangan orang ramai yang bukan atas nama sedekah ataupun zakat, kan? Jadi begitu. Jadi insyaAllah kita sambung pada waktu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa zidna ilman nafi'a wa rizukna taba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً قولاً وفعلاً وعبارةً وعملاً صالحاً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت